rekan-rekan. Mandang ke depan. Rumah sakit. Jika kalian tidak membayar, lapor kepala jasa. Kita akan turun ke jalan. Ada kecewaannya dari para mahasiswa? Sebenarnya mahasiswa sendiri itu sangat kecewa sekali karena kita di sini menyuarakan aspirasi teman-teman dan masyarakat Kabupaten Ketapang. Karena di tengah penderitaan asap ini, mereka masih tidak fokus untuk menyelesaikan permasalahan di daerah Kabupaten Ketapang itu sendiri. Pengobatan ISPA gratis, ya kita upayakan. Tadi ada informasi dari, sudah saya tanyakan langsung kepada Dinas Kesehatan bahwa selama ini sudah berjalan instruksi kepada unit-unit pengobatan, puskesmas, rumah sakit itu untuk kategori ISPA itu sudah gratis. Secara fungsi...